Pemirsa, video sejumlah guru SMP di Kota Parepare, Sulawesi Selatan menangis histeris viral di media sosial. Para guru tersebut diduga sakit hati karena sikap kepala sekolah yang dinilai arogan. Viral di media sosial, video sejumlah guru yang menangis histeris di ruang guru SMP Negeri 3 Parepare, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 9 Mei 2023 saat Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare memediasi polemik yang terjadi antara para guru dan Kepala SMP Negeri 3 Parepare. Sayangnya, kejadian ini juga disaksikan para siswa yang masih ada di lingkungan sekolah. Para guru tak terima hasil keputusan mediasi dan menolak gaya kepemimpinan kepala sekolah yang dinilai arogan sehingga membuat mereka sakit hati. Para guru meminta agar kepala sekolah diberhentikan atau dipindahkan. Keinginan para guru tersebut adalah kepala sekolah harus pindah atau diberhentikan. Tentu bukan sebuah proses yang langsung hari itu jadi kan, ketika disampaikan tentu ada mekanisme karena kita tahu dalam aturan ASN seorang pegawai negeri sipil atau perwira penasara dia melalui tahapan-tahapan ketika diberikan sebuah sanksi. Sehingga alhamdulillah sebenarnya karena kejadian itu adalah hari Selasa, hari ini pun juga laporan dari kepala bidang yang kami tugaskan rutin sudah masih ada di sekolah tadi bahwa pelajaran berlangsung. Pihak Dinas Pendidikan menempatkan beberapa pengawas di sekolah ini untuk memantau aktivitas proses belajar mengajar tetap berlanjut. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.